Assalamualaikum sahabat, kali ini saya berada di rumah dan tadi ada botol bekas, kemudian saya potong buat lubang, maksudnya bukan dipotong, membuat lubang di mana lubang itu bisa masuk badan kucing. Ternyata mereka sangat suka sahabat. Bikin mainan kucing itu sangat sederhana dan gampang. Kita bisa menggunakan barang-barang bekas yang berada di rumah, kardus atau galon kosong kita bisa bolongin, kemudian kucing itu akan bermain di dalam botol yang kosong tadi sahabat, yang baru kita buat. Lihat sahabat, mereka sangat menyukainya dan bergantian untuk menikmati suasana dalam botol. Lucu sekali sahabat, mereka akan betah di rumah dan tidak akan keluar, dijamin. Alat yang digunakan juga semua ada di dapur, gunting dan pisau. Kalau pisau gunanya untuk mencolok dan gunting untuk menggunting, di mana pisau itu sudah mencolok botolnya. Karena agak keras, kita bisa pakai gunting biar lebih aman untuk membelah atau menggunting atas bawahnya sahabat. Kurang mas. Selamat mencoba sahabat, pasti sahabat bisa. Namanya botol ajaib, bisa dimasukin kucing. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sopir apa awetan ibu?